Yo, welcome back to Prabu Rovers, gengs. Di sini gue mau berbagi pengalaman gue ya. Sebelum nonton videonya, ada baiknya kalian nonton intro gue dulu, oke? Bam. Oke, gengs, jadi di sini gua, kalian bisa lihat warna-warna dari airnya ya, sangat berbeda ya. Oke, di sini gua nyoba pakai kayu secang, gengs. Ya, awalnya kan katanya kalau pengen cepet mutasi, pengen cepet keluar warna, itu pakai daun ketapang pekat ya. Gua udah cobain selama hampir 2 minggu lebih pakai ketapang pekat. Alhasil dia tuh agak telat juga gitu ya. Nah, gua nyoba pakai kayu kayu secang gitu. Ini ada masih ada kayunya kan. Kalian bisa lihat kayu-kayunya. Nah, gua pakai ekstra kayu secang dan alhasil gila men, ini ikan multicolor itu langsung berubah berwarna gitu ya, langsung mutasi. Nih, yang tadinya bezel gini, ini pakai kayu secang nih. Soalnya gue lagi uji coba. Nah, ini tuh pakai ketapang pekat, ini pakai kayu secang nih, ini kayu secang plus ketapang pekat. Jadi kalian bisa lihat dia masih bezel. Ini udah 2 minggu gua simpen sini ya. Terus gua kasih yang ini tadinya sama seperti ini. Bezel, masih bezel. Nah, gua kasih kayu secang dong. Nah, kayu secang. Tadinya kan gua kasih masih cut daun ketapang nih, masih ada daun ketapang. Ah, gua coba nih kayu secang dan warnanya kan merah nih. Nah, kalian bisa lihat totol-totol si ikannya ya. Oke, kita ini deh biar lebih enak gitu ngelihatnya. Eh sayang, sini. Nah, kalian bisa lihat ikan sudah notol warna hitam ya. Nih. Nih, tuh. Ini baru kira-kira 3 hari. 3 hari pakai kayu secang. Pekat banget ya. Ini juga pakai kayu secang. Sama udah 3 hari dan kalian bisa lihat tuh warnanya langsung naik, gengs. Tuh udah ada warna merahnya juga ya. Nah, udah notol. Gua simpulin kalian yang ternak ikan cupang yang ikan mutasi, gua kasih simpulan pakai kayu secang ya. Entah mau ekstraknya atau mau kayunya kalian masukin, boleh. Kalau gua kemarin itu gua nyoba pakai kayunya. Nah, terus ini ya langsung tuh merahnya juga langsung merah pekat ya mutasi. Nah, ini juga langsung keluar warna. Nah, ini juga noh, liatin kalian lihat. Udah mecah, gengs, nih. Tuh, udah mulai mutasi kan betinaannya nih. Nih, tuh. Dan yang ini udah 3 minggu gua kasih kayu daun ketapang. Nah, baru gua kasih kayu secang, udah lumayan ya, tuh. Tuh udah keluar notol warna merah dikit di atasnya. Sama yang ini juga nih, satu. Dia udah notol. Jadi, nih, tuh. Kalian udah bisa lihat mana ya? Ada nih. Tuh. Ada susah-susah sih. Enggak terlalu ini ya. Soalnya ini di gelas. Nah, udah mulai notol lagi tuh di atasnya, notol tuh dikit baru keluar tuh, kalau kalian jeli warna merah notolnya, merah oranye-oranye gitulah. Jadi ini gua pakai kayu secang gitu ya, kayu secang. Terus karena gua ini kan ini awal-awal gua nyoba pakai kayu secang, hasilnya takut keracunan juga. Soalnya gua ngeliat-liat di YouTube kayu secang bagus untuk ikan cupang gitu ya, apalagi di sini. Nah, gua ini di
campur kayu secang dengan daun ketapang, gengs. Ya, jadi ini lihat kan perbedaan warnanya, ini daun ketapang full ya. Nih, enggak ada kayu secangnya. Jadi warnanya coklat gitu. Ya, kalau kayu secang warnanya merah. Nah, kalau kalian main ikan mutasi, kalau pakai kayu secang, gua jamin deh cepat mutasi ya. Terus ada, kalau ada yang nanya genetik bang, tergantung genetik. Oke, emang betul sih, rata-rata tergantung genetik. Nah, masalahnya ini tuh ikan yang gua genetiknya juga nggak tahu gitu bagus apa enggaknya. Gua bilang sih disebut bagus sih enggak, disebut enggak sih, lumayan gitu. Cuman ikan-ikannya udah pada notol, gengs tuh. Udah enak gitu. Udah pada apa sih nih? Nih, dia juga tuh. Ini pakai ekstrak secang. Ini ekstrak secang. Dia tuh udah mutasi-mutasi, gengs. Jadi selo tuh, cepet 3 hari loh. 3 hari udah mutasi loh. Kan ajib banget nih. Ini juga nih mutasi loh. Terus yang dilubukan juga gue kasih ke ekstrak secang sama daun secang. Banyak yang udah mutasi ke selo ya, cuman belum notol. Kemarin-kemarin tuh banyaknya beskel semua di sini ya, di sini. Nah, ini juga nih udah pada mecah-mecah noh. FCCP-nya, startelnya, apa kuper-kupernya udah lumayan ini ya, enak itu dilihatnya. Nah, gitu guys. Cuma saran ya, kalau gue pakai kayu secang itu enaknya pakai di apa sih namanya, di ekstrak ya. Cara ngekstraknya ntar gue bikinin deh. Kalau enggak kalian bisa searching di channel-channel lain cara ekstrak kayu secang seperti apa. Soalnya kalau pakai kayu gini itu tuh apa sih namanya, kelihatan bala gitu lah. Kalau bahasa di kampung saya bala, bala itu kalau bukan kotor sih, maksudnya banyak kayak sampah gitu. Nah gitu gengs, kalian bisa lihat kan ikan-ikan mutasi gua, noh notolnya makin banyak loh. Kemarin itu ini ikan selo full, selonya itu kayak ini nih, kayak gini awalnya selo gini, terus itu hampir 2 minggu hampir mau 3 minggu lah gua pakai ketapang, dia enggak keluar. Nah pas gue kasih kayu secang 3 hari gengs, awalnya notol di atas hitam, langsung itu jadi banyak, dan gue cek warnanya udah enak. Nah ini juga nih, ini femalenya ya, betinaannya, dia pun notol loh gengs. Lihat tuh di atasnya ya, nah, selo, enak kan. Jadi ketapang jelek gak gengs, ketapang juga bagus, secang juga bagus. Lebih bagus kalau ketapang plus secang, ngerti nggak? Jadi kalian dikombinasiin atau dicampurin secang sama ketapang 50-50 lah. Biar si ikan lebih nyaman gitu. Terus gua baca-baca juga ya, daun ketapang dan kayu secang itu perbedaannya di apa, minyak astiri ya kalau nggak salah. Gue baca-baca kalau di kayu secang tuh ada minyak astirinya. Jadi pas musim-musim hujan gini, apa musim-musim penghujan begini tuh, kayak kayu secang ikan nggak ada yang kuncup gengs. Suhu insya Allah normal gitu. Soalnya kayu astiri ini untuk penghambat atau penghilang penyakit wet spot gengs. Jadi jamur-jamur itu kan kalau biasanya dingin atau ini kan jamur-jamur pada tumbuh tuh. Nah dia pakai kayu secang itu, apa yang mengandung minyak astiri itu, pasti si jamur-jamurnya hilang gengs, gitu wet spotnya nih. Gue ikan-ikan gue alhamdulillah sih nggak ada yang wet spot, cuma gue pencegahannya pakai kayu secang gitu. Yang gue baca kayu secang itu mengandung minyak astiri. Selain kayu secang itu pakai sirih, sirih juga kan mengandung minyak astirinya ya. Kalau di daun ketapang dia itu kalau nggak salah nggak mengandung minyak astirinya gitu. Nah makanya kenapa harus dikombinasiin gitu ya, kayu secang plus ekstra apa ketapang. Kalau bisa sih daun ketapangnya kayu secangnya ini diekstrakin dulu, jadi diambil airnya aja. Jadi
kita pakainya atau penggunaannya itu cuma airnya aja gitu ya, air secangnya aja sedikit nih. Tuh perbedaannya kan ini gue udah kasih ekstrak secang ya, ini secang ya, udah gue kasih ekstrak secang, cuman yang gue belum kasih ekstrak secang yang ini beda kan warnanya. Kenapa gue nggak kasih ekstrak secang? Karena gue mau bikin konten perbedaan antara kayu secang dan daun ketapang gitu perbedaannya. Oke, jadi buat pemula-pemula yang bingung apa, yang pusing mikirin main ikan warna gitu ya, yang kayak multicolor atau apa, insya Allah kalau pakai kayu secang kalian akan cepat bermutasi ya, itu kuncinya. Karena gua pengalaman gua kayak kayu secang ya tuh, alhamdulillah ikan-ikan gua cepat mutasinya, cepat dari bezgel, cepat berubah selo, dari selo langsung notol gitu ya. Nah itu ini juga tuh, ini 3 hari langsung jadi selo loh, ini 3 hari udah langsung jadi selo. Tadinya bezgel gini nih, tadinya bezgel gini, gua kakek daun ketapang itu hampir 3 minggu lah, 3 mingguan itu nggak berubah-berubah loh, nggak berubah jadi selo, masih tetap bezgel kayak gini nih. Nih, nah gua kasih kayu secang, alhamdulillah semuanya jadi selo, terus yang udah selo jadi udah notol, tinggal ini nunggu-nunggu bersih dan notolnya aja. Coba ya, gue pengen lihat perkembangannya, dia akan lebih cepet notol apa tidak. Soalnya yang ini, yang selo ini udah 3 minggu dia tuh nggak keluar selo, nggak keluar notol gitu, dia selo warna daging, dan yang di sono 2 juga noh, dia tuh nggak keluar warna ini, jadi warna daging doang gitu, nggak keluar notol-notolnya. Nah, gue kasih kayu secang, pas datang gue langsung cemplungin, gue pengen coba, nggak apa-apa deh kata gue, ini ikan kalau misalkan mabok dah kata gue, malah jadi notol banyak. Dan gue coba itu ke ikan yang ini dulu pertama nih, nah terus kesini gue coba ke selo-selo, keluar deh warna-warna notolnya. Gua simpulkan kayu secang itu baik untuk ikan yang bermutasi, sama untuk perawatan di masa musim penghujan ya. Oke, jadi ini gua pengalaman gua sendiri dan pribadi. Kalau salah mohon maaf, karena ini pengalaman gua, jadi gua share. Gua bukan breeder yang menutup-nutupi rahasia apapun. Gua pasti share kok, karena gua itu bukan breeder yang buat ini ya, gua kan hobi aja gitu, pengen eksperimen tentang ikan cupang aja seperti apa hasilnya gitu ya. Oke, jangan lupa kalian follow Instagram ini ya, Cikotok Beta Betty, itu ada Instagram dari Pelabur Ropers officialnya, kalian follow karena saya suka update ikan cupang dari umuran burayak umur 1 hari sampai dia besar segini, umur 2,5 bulan, sampai inilah kalau ada enak gua bakal ini ya. Kalian jangan lupa follow Instagramnya Beta Betty, Instagramnya kalau kalian bingung kalian bisa cek di link deskripsi ya. Namanya Cikotok Beta Betty ya, saya kadang-kadang suka update di situ kalau tidak di YouTube ya. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Prabu Loper, salam Betapis, gak merah, gak makan bos. Bam.